Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Bu Ika. Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, aku pasti bisa. Anak-anak solih-solihah, sebelum kita memulai kegiatan, malira kita membaca doa. Kepala ditundukkan, tangannya diangkat, sikap berdoa. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Ika di Sentra Sains dan Bahan Alam. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Ika dengan tema keluargaku, subtema profesi keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ika akan mengajak anak-anak bermain dengan menjadi seorang pemadam kebakaran. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ika akan mengajak anak-anak untuk meronce gambar yang berkaitan dengan pemadam kebakaran. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah tali, yang kedua gambar dari kegiatan pemadam kebakaran, sedotan, gunting, kemudian ada lem. Nah, langkah-langkah yang perlu dikerjakan yang pertama adalah silakan menggunting gambar dari pemadam kebakaran. Nah, ini hasil yang sudah jadi berupa guntingan. Kemudian selanjutnya yaitu menggunting sedotan. Nah, ukurannya sesuai dengan selera anak-anak. Selesai menggunting tadi, anak-anak silakan mencari gambar yang sama. Nah, seperti ini contohnya gambar api dengan api, gambar mobil pemadam dengan mobil pemadam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu silakan memberi lem pada gambar. Nah, kalau sudah ditempel dengan gambar yang sama pada tali ini. Dan kita ronce dengan sedotan. Lakukan lagi, diberi lem dengan gambar yang berbeda sesuai dengan kesukaan anak-anak sendiri-sendiri. Lakukan hal tersebut tadi, proses meronce tadi hingga selesai. Nah, seperti ini bentuk jadinya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah selesai anak-anak meronce seperti ini, silakan nanti cara pengumpulan tugasnya di video, kemudian silakan dikirim ke grup kelas masing-masing. Tugas selanjutnya yaitu anak-anak akan Bu Ika ajak untuk membuat topi dari pemadam kebakaran. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama yaitu silakan mewarnai gambar topi dan juga mobil pemadam api dan juga yang ini gambar hidran. Nanti silakan anak-anak mewarnai sesuai dengan selera anak-anak masing-masing sehingga menjadi bentuk gambar topi yang indah. Selesai mewarnai, silakan anak-anak menggunting tepat di garis putus-putus. Nah, ini selesai digunting dan juga diwarnai, kemudian anak-anak silakan menggabungkan menjadi bentuk topi. Nah, gimana caranya? Seperti ini sayang, silakan diberi lem seperti ini pada ujung-ujungnya. Kalau sudah, silakan digabung. Nah, seperti ini sudah jadi.
Untuk tugas membuat topi pemadam kebakaran ini, silahkan nanti kalau sudah jadi difoto kemudian dimasukkan di link sekolah. Selamat mengerjakan sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa wal asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dilanjutkan dengan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai di Sentra Sains dan Bahan Alam. Tetap semangat ya sayang, walaupun dalam keadaan kita pembelajarannya daring. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.